Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Nong. Nah teman-teman, ini setelah saya bikin vlog tadi goreng sukun, ini lanjut aku mau masak teman-teman. Nah di sini aku mau masak buat Pak Tukang. Saya sulap. Ada daun singkong teman-teman. Ini yang masih sedang saya pilih ya. Saya ambil yang muda-muda. Dan di sini saya juga masih ngerebus air. Nanti buat ngerebus daun singkongnya ya. Nah di sini ini tadi sisa bumbu waktu aku goreng sukun ya, ini masih nanti mau tak tambahin lagi. Aku mau goreng tempe tepung ya teman-teman, tempe ditepungi dan favorit pokoknya. Terus sama sama nyanten ini nanti teman-teman. Nah, jadi menu hari ini sayur daun singkong dan goreng tempe ya. Tadi sukun wis tak tokne, wis buat wedangan juga. Nah ini masih segini ya. Oke ya teman-teman, ini prosesnya habis bikin kemilan lanjut mau masak ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, ini tadi udah siap-siap ya. Tadi hai Alwi, mainan apa? Nah ini daun singkongnya wis tak rebus teman-teman. Kayak gini saya tak rendem ya. Saya tak rendem kan nggak pahit. Dan ini sih kesini mau goreng apa, tempe teman-teman. Wis ngejeri tepungnya, bumbunya juga udah bikin. Buat tempe ini kayak dibelai, dan nanti ini buat manu ulek bumbu sayur daun singkongnya ya. Nah sekarang aku mau goreng tempe dulu. Ini tadi bekas goreng apa namanya, goreng sukun, wis tak saring minyaknya. Oke sekarang mulai goreng tempe teman-teman. Tempe ini jangan menu favorit keluarga, tapi tukangnya ya senang teman-teman tak goreng ke tempe. Tapi untuk kemil udah ada di depan ya, sukun, dan ini untuk lauk siang. Nah oke teman-teman, ki semua bahan-bahan wis tak siap-siap nih. Ini aku mulai mau masak sayurnya teman-teman. Ini bumbu-bumbunya wis tak cepak nih ya. Ki lomboknya tak goreng dhisik, nanti nguleknya ben-benak. Itu ada lengkuas juga. Nah itu bumbunya ada tumbar, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, miri teman-teman ya. Nanti mau tak ulek. Nah ini daun singkongnya wis tak irisi juga. Ini nanti aku mau pakai kara teman-teman. Arep nganu maruk kambil kesuwen wis kayak diganu. Ini brambangnya wis tak iris. Ini masih jam 10:30 tapi aku wis siap-siap mau masak sayurnya. Ini tempe ini juga udah mateng. Ini sayur kemarin tak anget pisan ya. Ini sayur kemarin wis tak anget. Bapak Alwi mau sarapan dulu. Oke, tempe ini. Oke, jadi hari ini enggak goreng enggak goreng ikan asin ya, pakai tempe aja lauknya. Dan tuh nasi aku juga udah masak di situ. Oke teman-teman, ini mau mulai masak dulu ya, mau ngulek bumbunya dulu ya. Oke teman-teman, ki aku siap-siap mau masak dulu, tak ulek dulu bumbunya. Mau gak kayak garam ya, ini bumbunya tak siap-siap nih. Tuh aku disitu sambil nyuci pakaian bumbunya. Oke ini udah lembut. Ini lawas ini tuwek banget ya. Ini aku mau goreng cabenya dulu teman-teman. Ini nanti nguleknya kan penak nih mesti ya. Goreng. Thank you.
yang lomboknya ngirit nganu mulaknya berniatnya tadi. Sekarang goreng bumbu ini. Ini lomboknya kita nyari-nyat aja teman-teman, tapi ya ora ajur banget, ya ora utuh. Cuman soalnya lomboknya ini enggak anu kuat ya teman-teman ya. Boleh masak sampai matang loh teman-teman. Boleh masak bumbu harus matang ya, biar matang. Nggak pakai kara ya, jadi tak masukin air sebenarnya kenapa. Gula merah, gula putih ya teman-teman. Teman-teman batak sabun ini wis mateng kan, ini kan usaha goreng-goreng begini udah nggak nipat-nipat minyak ya.
sih, nanti kalau udah bener masukin ini. Gampangnya juga belum gak masuk ini ya. Ini cabenya ngelangi-ngelangi teman-teman. Kurang garam dikit. Tinggal ngungkupnya aja teman-teman. Siap. Nah teman-teman, ini mateng ya, nasi ini juga udah mateng. Ini wis jam 11:30. Wis meh bareng. Tak duduk dhisik. Panas. Oke teman-teman, sayur daun singkong, ya Allah enak gitu ya. Kurang ngicip tapi ini enak, bener-bener enak. Sayur daun singkong, oke. Sekarang tinggal manggil bukannya. Maaf sih teman-teman, karena jam 12:30 ya. Oke teman-teman, ini udah disiap-siapkan semua ya. Nah ini tinggal tukangnya, tinggal mam. Dan ini nasi juga wis tak duk nih, sayur. Loh, menunya hari ini daun singkong ya teman-teman, sayur daun singkong goreng tempe, dan itu masih ada blenderang kemarin. Oke, videonya cukup sampai di sini ya teman-teman, kita lanjut vlog berikutnya. Terima kasih sudah ngikutin channelnya Mbak Nung, dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.